Inul dan Mas Adam, seberapa sulit sih ngajak Mas Adam perawatan di sana? Sebenarnya Mas Adam orangnya dari dulu kan nggak pernah ke salon, karena seperti Mas Gilang bilang tadi itu kan apain sih laki-laki harus ke salon gitu. Tapi ternyata semakin kesini itu kan jadinya jomplang kalau kita jalan berdua gitu. Makanya aku berusaha untuk ngajak Mas Adam ke klinik dan akhirnya sekarang malah ketagihan gitu karena melihat hasilnya bagus dan maksimal. Jadi yang pertama itu apa yang sudah dikatakan tadi lo sebelum haji itu pernah melakukan tindakan, tapi hasilnya nggak maksimal sehingga saya secara pribadi trauma. Terus setelah diajak lagi bertahun-tahun udah nggak mau lagi. Terakhir yang kemarin itu diajak ke dokter Tata ini baru mau karena dong, melihat melihat hasilnya. Selektif dong berarti. Sangat. Takut kejadian lagi. Trauma aja takut seperti kejadian. Iya, kejadian semula. Itu kan dulu waktu haji ya. Itu habis treatment padahal udah lama, udah 1 bulan, tapi fleknya masih banyak gitu dan itu yang membuat dia trauma. Makanya ketika ditawarin dengan produk dari MLB ini di laser-laser, sakit gak yang sakit gak? Aku jagain, sakit. Enggak berasa katanya. Sakit gak? Enggak gitu. Kok tiba-tiba sampai di rumah, kok mau aku jadi kan ketarik semua ya, kenceng banget gitu. Itu jika hasilnya langsung bisa kita rasakan loh. Buat bapak-bapak nih, jangan takut kehilangan waktu karena gak membutuhkan waktu yang panjang. Ini kulitnya juga lihat nih, dia flek-fleknya juga gak ada. Tapi before-nya kelihatan ya, kayaknya sebelumnya ada kantong mata ya. Iya. Jadi dia tuh lasernya itu di cekrek di bagian titik-titik di mana dia yang yang bisa membuat pori-pori jadi kecil dan apa ya, smile-nya juga bisa berkurang. Jauh dulu tuh dekoh banget, udah kayak kakek-kakek gitu sekarang. Iya kan? Terus di titik-titik sini dikasih semua lasernya agak lebih dalam, ada grade-nya ya, grade 1. Grade 2 gitu. Level 1, level 2. Mas Adam ini paling kuat. Jadi sama dokter Tan tuh dikasih level yang 2. Itu dari bawah mata sampai di smile line. Terus dia di sini tuh juga dikasih semua. Terus sekarang jadi udah kenceng banget dan ini enggak dibotok loh ya. Ini hanya karena MLB aja. Itu tuh satu kali itu bener-bener ya. Tapi kalau aku yang level 1 karena kan agak sedikit ringan ya gitu. Kulit aku juga agak tipis. Jadi kalau Mas Adam tebal. Jadi ini hasilnya ini enggak pakai dibotok. Ini hasilnya bagus banget ya. Makin ngejaga dong. Gimana sih buat bikin harmonis? Dulu tuh ini apa namanya? Kenapa agak malu memang kalau jalan sama Mbak ini? Iya, karena kan seperti yang saya bilang tadi, seiring dengan bertambahnya usia. Jadi saya merasakan kok kulit saya ini kok ya namanya bertambah usia kok agak kendor, begitu ngaca gitu kan ya. Terus saya lihat Inul begitu perawatan itu hasilnya sangat maksimal. Jadi minder sendiri kalau berjalan berdua, keluar tuh minder sendiri. Ya udah setelah diajak Inul, ya udah kita perawatan bareng dan hasilnya maksimal. Ini jadi tips rumah tangga juga nggak sih? Harusnya seperti itu buat bapak-bapak biar nggak minder. Kayaknya ya lebih romantis gitu. Jadi jalan bareng juga nyaman gitu sih Mbak. Makin ganteng ngejaga dari pelakor kan? Jadi makin dijaga nggak sih Mas Adamnya? Makin dijaga nggak sih? Makin ganteng loh. Makin ganteng nih. Udah. Aku justru seneng aja karena kan ternyata dia punya fans sekarang, ada yang fans sama Mas Adam itu ya bangga lah gitu, daripada merasa sendiri terus malah nggak mau keluar rumah atau merasa terkucilkan kan sedih juga ya punya suami kayak gitu. Makanya ya kalau bisa jalan bareng, makan bareng, susah bareng, seneng bareng gitu. Tapi mencegah dari fans perempuan ada yang aku tahu kok gitu kan, namanya juga di dunia ini banyak perempuan-perempuan cantik ya, jadi ya wes lah nggak apa-apa kalau cuma dilirik aja, yang penting botol punya saya. Tapi selain dari Adam, jaga dirinya seperti apa mungkin? Kenapa jaga dirinya? Nggak tergoda, kita tergoda. Mbak ini udah cantik loh. Emang aku sudah ganteng ya? Ya enggak, kita saya sendiri secara pribadi menyadari bahwa saya sebagai suami paling enggak punya komitmen bahwa menikah itu cukup satu kali aja. Tapi karena nikah itu adalah ibadah yang panjang. Tapi tipsnya apa sih mungkin di tengah banyak berita isu kan ini udah luar biasa sekali,
Ya itu tadi, jadi kita menyadari bahwa pernikahan adalah ibadah, ibadah yang panjang, jadi kita harus benar-benar menjaganya. Mengingat perjalanan kita. Apalagi perjuangannya luar biasa ya. Ya pokoknya susah senang bersama, mudah-mudahan yang punya rumah tangga yang udah mulai yang panjang, apa ya, menghadapi riak gelombang itu semuanya bisa dihadapi dengan baik dan bisa kembali kepada keluarga, dan tentunya seperti kita, mudah-mudahan kita juga masih belajar ya itu. Ya, tapi yang jelas diajak deh perawatan sama-sama biar happy, biar seneng gitu. Ini cara yang ini cara Bunda Eno sendiri sama Mas Adam nggak sih biar jadi makin romantis? Khusus perawatan buat kalian berdua, khusus perawatan udah pasti ada. Mirip sama berapa teman yang Nggak boleh tahu. Makasih. Makasih. Ya.